Kemendagri ini bisa memberikan sanksi yang tegas kepada Wali Kota Surabaya, karena kami ya Komite Independen Pemantau Pemilu sudah menyatakan mosi tidak percaya kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya karena laporan kami dianggap Bawaslu tidak memenuhi unsur pelanggaran. Karena ini jelas yang dilakukan oleh Risma itu dilakukan di hari kerja dan memakai atribut kampanye, sangat-sangat jelas sekali, dan itu dilakukan di saat hari kerja aktif.